Wabarakatuh. Selamat pagi bos-bos, teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat nonton channel saya nih. YouTuber amatiran. Dan kita lihat di PT Trisuadana Utama ini nih, banyak berbagai macam alat berat ya. Yang pertama ini motor grader 915, dan ada juga 922 AWD. Nah, dan ini yang kedua nih, wheel loader. Wheel loader tipenya nih 655D. Cakep kan tuh. Kinclong pokoknya mah. Tidak akan mengecewakan konsumen. Ayo bos-bos, buat pertambangan nih. Dan yang ketiga ini nih, bulldozer 822. Kemarin udah habis nih, datang lagi. Ayo bos-bos, buruan. Kalau ini gak bakalan kempes bos-bos. Ini mah dan yang keempat ini nih bos-bos, pemadat sel kompaktor. Dan ini juga bisa dipasang cangkangnya ya bos-bos. Nih, kalau yang ini kan diperuntukkan buat ngeratain aspal, ibaratnya jalan. Kalau yang pakai cangkang itu buat tanah liat. Bisa dipasangnya juga bos-bos nih. Kita lihat sebelah sini ya. Kalau yang tadi kan 655. Kalau ini agak kecilan nih. Ini 636 wheel loader. Kalau ini, ayo bos-bos, buat di pertambangan. Kemarin penuh, sekarang udah habis lagi. Alhamdulillah, banyak peminatnya juga nih. Dan ini nih buat bulldozer nih. Paketnya nih. Dan ini belum dipasang juga nih paketnya. Yang tadinya banyak tuh sekarang udah habis, tinggal segini nih. Ayo bos-bos, yang pertambangan dari sini juga menyediakan spare partnya juga bos-bos. Spare partnya wheel loader, sel kompaktor, bulldozer, sama motor grader juga di sini ada spare partnya. Dan bisa dipesan langsung. Ntar saya alamatnya dicantumin di deskripsi ya, bos-bos. Maklumlah, YouTuber amatiran nih.
mudah-mudahan aja channelnya bisa berkembang ya bos-bos, teman-teman. Jadi biar sedikitlah memberi pengetahuan lah tentang alat berat SEM ini. Enzimnya pakai enzim Wichai. Alat berat, salah satu alat berat brand Caterpillar, Kingzu. Di Rusia banyak yang pakai nih, kalau di luar negeri. Dan perawatan juga bagus, bos-bos, teman-teman. Kayaknya cukup segitu aja ya buat hari ini reviewnya. Ah, bukan review, ini mah video doang sih. Pokoknya lancar terus lah PT Triswadana Utama. Dan bos-bos juga yang nonton dan juga yang sudah jadi member atau pembeli, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan, lancar dalam bekerjanya, dalam usahanya, selalu dikasih kelancaran lah rezekinya, panjang umur yang utama, dan kesehatan. Segitu aja ya teman-teman, Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.